cowok udah D.
sisain satu. Gitu aja terus tangan musa terus kayak seperti lagu Hello. Kecuali piano. Nah piano itu memang gak boleh, dia harus pas tuh, misalkan piano yang big grand atau baby grand atau apa, portable itu gak apa-apa. Nah itu memang harus belajar banget. Nah makanya gini, kenapa keyboard itu ada transpusnya, gitar juga ada pakai kapo. Kapo itu transpus men, turunin naikin di fret 1 atau fret 2 atau fret 3 itu gak jadi masalah. Kita gak perlu denger orang, wah lu men, ya mending gue main bener men, zaman ini gue main asik, itu aja. Ini kayak sama, kayak seperti dulu teman datang, orang udah meninggal. Maaf aja orang udah meninggal. Enggak sembarangan. Kalau om dari C, enggak sanggup. Harus dari A. I can see the feeling living in the rise. And I know how to try. Nah itu pas, nah itu vokal berubah lagi, chord berubah lagi, pindah lagi ke awal. Makanya lagu Goodbye ini gak sembarangan bernyanyi, karena dia dari chord 1 pindah chord lagi, naik lagi, over naik lagi, terus. Nah itu namanya, itu tetap harus kita olah. Misalkan kamu gak bisa main dari A, oke. Nah cuma gaya transpos itu boleh gak saya coba main, coba saya cari dulu dengan gaya transpos. Kalau gaya transpos gak bisa, oh kayaknya agak sulit. Berarti aslinya dulu asli. Hmm. Ya seperti contoh kan. Hmm.
udah itu ya kan. Nah jadi nah jadi gini, kamu tak usah takut, pola belajar kamu bagaimanapun tetap begitu diminta kamu ngiringin orang nyanyi dapat itu aja. Yang penting gaya main kamu mau dengan gaya apa sama kayak main drum. Cara pola main drum misalkan kayak teman Om dulu, dia nyari drum itu gimana gitu. Dia tulis sendiri, men. Dia punya tulisan sendiri. Dia punya feeling sendiri dia terus. Bang, gua nulisnya begini, Bang. Ya udah, yang penting lu waktu ketukan itu bener ya. Dedek-dedek oke. Dia tulis sendiri. Bener, men. Dia enggak perlu pakai teori yang mungkin orang punya. Enggak mesti sama gitu. Sama aja kayak Joy Satriani, Amy Malmsteen, Ed Sarani, istilahnya apa sih, Bang? Itu pasti semua juga bisa, tapi dia punya talenta masing-masing, punya skill yang Ian Antono punya, Ed Sarani punya, Joy Satriani punya, Amy Malmsteen punya. Itu masing-masing bagus semua, tapi dia punya talenta di mana nih? Yang dia punya khasnya gitu. Tidak semua sama. Gitaris dunia itu dia nggak mesti harus sama, dia punya gaya masing-masing gitu, men. Otodidak. Cuma di Indonesia aja yang terkadang tuh nggak bisa kayak gitu. Terkadang mau berlawanan nggak bisa. Nggak tahunya apa? Nggak bisa begitu, men. Dulu punya ini, gue punya ini, coba kita padukan. Suara ini lo ambil, suara ini coba kita padukan. Akan ketemu. Gitu. Makanya di luar negeri hebat-hebat. Baik Joe Satriani, baik Amy Malmsteen, baik Santana. Bodoh, tuh gila, men. Termasuk di Indonesia ada namanya siapa? Alif. Alif Bat.